kembali lagi bersama saya di Wow Figure. Hari ini kita akan membahas 5 tempat alami yang menawan di seluruh dunia dengan air jernihnya. Sekitar 3/4 bumi kita ini tertutup oleh air. Dan ada banyak air yang bisa dinikmati di mana-mana. Mulai dari lautan misterius hingga danau besar yang merayap menembus bentang alam. Ada beberapa sumber air mengagumkan yang perlu ditemukan. Berikut ini adalah 5 tempat alami yang menawan di seluruh dunia dengan air jernihnya. Di posisi pertama ada Danau Melisani dari Yunani. Yunani adalah salah satu tempat paling terkenal di dunia dalam sejarah keindahan. Danau Melisani menggabungkan keduanya untuk menjadi satu objek wisata alam paling menarik di dunia. Menurut legenda, Melisani mengambil nyawanya sendiri dalam keputusasaan karena cintanya tidak terjawab. Gua ini terletak 3 km dari tujuan wisata populer Sami dan diperkirakan berumur sekitar 20.000 tahun. Danau itu benar-benar berada di bawah tanah pada satu titik, tetapi gempa besar membukanya ribuan tahun yang lalu. Dan sekarang sinar matahari membanjiri serta menerangi air dengan deretan warna biru yang begitu indah. Danau ini sangat jernih karena air laut tersedot ke dalam gua dan disaring selama prosesnya. Air di danau tersebut sangatlah jernih. Sehingga karenanya orang-orang yang mengendarai perahu di danau ini terlihat seperti melayang. Posisi kedua ada Danau Hijau dari Austria. Danau ini juga dikenal sebagai Graner Sea, berkat airnya yang hijau tetapi sangat jernih. Danau ini terletak di Styria sebelah tenggara Austria. Ini adalah rumah bagi perairan hijau paling spektakuler yang pernah ada. Perairan jernihnya berasal dari salju yang mencair dari pegunungan Karst. Karena asal-usul airnya, danau ini sangat dangkal selama bulan-bulan musim dingin. Permukaan air akan naik ketika cuaca menghangat dan salju mencair. Danau itu dulunya sangat populer di kalangan penyelam yang akan pergi ke sana untuk memanfaatkan jarak pandang 50 meter, padang rumput bawah air, dan juga jalan setapak. Di posisi ketiga ada Ambergriskaya dari Belize. Sekitar 1,3 juta orang mengunjungi Belize setiap tahunnya. Dan Ambergriskaya adalah tujuan utama para wisatawan ini. Alasan utamanya orang berbondong-bondong ke sana adalah untuk menyelam. Daerah ini juga merupakan rumah bagi sistem terumbu karang terbesar kedua di dunia. Sekitar 40.000 orang menyelam di sini setiap tahunnya, berharap untuk melihat keindahan laut di daerah tersebut. Di posisi keempat ada Pulau Palawan dan Sungai Hinatuan dari Filipina. Ada begitu banyak daerah indah di mana air jernih dapat ditemukan di Filipina. Sehingga kedua tempat di negara yang indah ini layak dimasukkan dalam daftar ini. Sulit untuk menentukan mana yang terbaik, jadi mari kita lihat detail keduanya. Pertama di Pulau Palawan, ini mungkin tempat paling terkenal di Filipina untuk berenang di perairan laut yang jernih. Kepulauan Palawan terletak di Laut Sub-Cina dan Laut Sulu. Ini menarik lebih dari satu pengunjung setiap tahun dengan suaka marga satwa, terumbu karang, dan situs warisan dunia UNESCO. Salah satu peluang utama di daerah ini adalah menyelam di lokasi di mana 12 kapal karam Jepang dari Perang Dunia Kedua. Kemudian, Sungai Hinatuan ditemukan di Pulau Mindanao di Filipina. Warna-warna sungai yang indah dan kedalamannya yang belum dijelajahi memiliki banyak legenda. Termasuk legenda yang mengatakan bahwa peri menambahkan warna biru kepadanya. Yang kelima ada Danau Flathead dari Amerika Serikat. Danau Flathead adalah danau air terbesar yang terletak di Amerika Serikat. Danau ini dikenal di seluruh dunia karena kejernihan airnya. Seseorang yang mengambang di permukaan danau ini muncul karena airnya yang sangat jernih.
Danau itu adalah sisa-sisa laut pedalaman yang besar yang disebut dengan Misoula, yang meliputi banyak wilayah sekitar 13.000 tahun yang lalu. Danau ini memiliki titik terdalam sekitar 113 meter, dan dikatakan sebagai danau terbersih dari ukuran terbesarnya di dunia. Alasan mengapa airnya sangat jernih adalah air itu berasal dari pegunungan Rocky di sekitarnya. Airnya terdiri dari salju murni yang mencair. Oke teman-teman, demikianlah 5 video mengenai tempat alami paling jernih di dunia. Jika kamu suka konten begini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.